televisi. Hahaha, lucu sekali dia. Miko sedang menonton film kartun kesukaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hai Miko. Hai Edo. Hai Bian. Ada apa kalian kemari? Hanya ingin bermain. Miko sedang apa? Miko sedang menonton televisi. Mau bergabung? Mau. Itu film kartun kesukaan Miko. Benarkah? Edo juga suka? Mereka lucu ya? Mereka tertawa bersama menikmati film kartun lucu. Tak terasa, 1 jam pun berlalu. Filmnya mulai membosankan. Bian yang mulai bosan memikirkan sesuatu untuk menghilangkan kebosanannya. Sedangkan Miko dan Edo masih terlihat menikmati filmnya. Hah, Bian tahu. Bian kerjai saja mereka. Hihihihihi. Miko dan Edo terlalu asik menonton TV hingga tidak menyadari remote TV sudah berada di tangan Bian. Loh, kok mati? Kenapa ini? Hehehehe. Astagfirullah Bian, ini ulah kau kan? Dasar Bian ini ya. Puas mengerjai temannya, Bian tertawa senang. Kali ini jangan macam-macam ya Bian. Baiklah. Bian. Hahaha. Maaf, maaf. Ini yang terakhir ya. Jika melakukannya lagi, awas saja Bian. Iya, iya. Aduh, itu dia kenapa? Lucu sekali. Hahaha. Nah, begitu kan bagus. Menonton TV saja tidak perlu usil. Bian pun ikut menikmati film kartun lagi. Televisi kembali padam. Miko dan Edo kompak melihat ke arah Bian. Bian yang tidak tahu apa-apa hanya merasa kebingungan. Apa? Bian tidak melakukan apa-apa? Bian ini kenapa tidak mau mendengarkan sih? Apa? Tentang apa? Subhanallah, dasar Bian. Bian kan yang mematikan televisi lagi? Bukan Bian. Kali ini memang bukan Bian. Ya Allah Bian, kenapa malah berbohong, hah? Astagfirullah. Memang bukan Bian, Edo. Bian dan Edo bertengkar. Mereka kekeh dengan pendirian mereka masing-masing. Miko yang tadi merasa kesal, sekarang malah terlihat bingung menghadapi pertengkaran temannya. Aduh, ya Allah, bagaimana ini? Mereka malah bertengkar. Sudah, Edo, Bian, jangan diperpanjang masalahnya. Ayo kita menonton lagi ya. Bian menyebalkan, Miko. Memang bukan Bian, Edo. Sudah. Astagfirullah. Stop. Berhenti bertengkar. Kita ini kan teman. Jangan karena masalah sepele membuat kita bermusuhan. Ayo berbaikan. Baiklah. Alhamdulillah. Edo dan Bian pun akhirnya mau berbaikan dan saling memaafkan. Walaupun masih terlihat jelas raut kesal di antara keduanya. Loh, kenapa tidak mau menyala ya? Tuh kan, masih tidak menyala. Memang bukan Bian pelakunya. Ya sudah, sebentar, Miko cek. Ternyata benar, itu bukan ulah Bian. Listrik padam karena memang ada pemadaman listrik. Subhanallah, teman-teman. Ternyata listriknya yang padam, bukan hanya TV-nya. Nah, benar kan? Bukan Bian? Iya, Bian. Berarti tadi kita bertengkar tidak ada gunanya ya? Hahaha, iya ya. Sadar bahwa pertengkaran tadi tidak berarti apa-apa, mereka pun malah tertawa.